Nah ini teman-teman sudah dilepas ya, ditarik dengan posisi seperti ini. Nah ini untuk drum dalamnya teman-teman seperti ini. Nah walah, datar banget ya. Ini drum dalamnya. Ini segitiganya teman-teman. Kenceng sebenarnya ya, nggak ada masalah. Nanti dibersihkan ya. Ini mesin cuci itu dalamnya kotor seperti ini teman-teman. Jadi apabila tidak pernah diservis, nah dalamnya banyak kotoran seperti ini ya. Wow. Oke, nah ini bagian drum dalamnya teman-teman yang bocor. Ini nanti dilihat kebocorannya di mana, ini juga nanti dibersihkan. Dan ini bagian ini gearboxnya ya, nanti dilepas atau dicari di sini dulu ya. Oke teman-teman, mau saya proses selanjutnya dibersihkan dulu dan nanti bagian gearbox dilepas. Oke, mau saya lepas gearboxnya dulu aja. Ini lagi dibersihkan semua teman-teman. Ini pas kebetulan pembongkaran servis. Ini untuk yang satu tabung ya teman-teman. Ini mengganti gearbox. Ini drumnya. Ini drum bagian luarnya. Ini juga kotor sekali teman-teman. Dan ini nanti dibersihkan. Nah ini dalamannya teman-teman, kotor sekali ya. Tuh, nanti dibersihkan semua ini teman-teman. Nah ini teman-teman, setelah selesai dicuci ya, hasilnya seperti ini. Jadi bersih sekali teman-teman ya. Oke, ini juga sudah bersih ya, sudah kinclong. Nah ini setelah dibersihkan seperti ini hasilnya. Ini dibongkar dari ini teman-teman, pembongkaran ini.